Bos, sepertinya disinilah rumahnya Junet. Ini rumah Junet? Apakah kamu yakin, Emok? Emok sangat yakin sekali, Bos. Baiklah. Mulai saatnya kita siaga. Kita intai rumah ini dan kita bersembunyi. Ayo. Ricky, Emok, kenapa kamu masih di situ? Sini, Emok. Kan dia. Wahai, anak buahnya Junet. Keluarlah. Ricky, Emok. Malahan manggil musuh. Emok. Ih, Emok, mak ayah-ayah, wahai. Dasar anak buah gila. Ih. Apakah gerangan bos kalian Junet ada di rumah ini? Eh, berani-beraninya lu nanyain bos Junet? Sendirian lagi. Lu mau nyetor nyawa? Mau nantangin? Ayo! Ayo! Siapa bilang Emok kesini sendirian? Emok kesini bersama bosku Racing dan teman-teman. Iya, dia tidak sendirian. Ada saya di sini. Kalian mau apa? Wahai anak buahnya Junet, apakah gerangan kalian ingin berkelahi dengan Emok bersama bosku Racing dan teman-teman, atau memilih diikat? Oh, ngomong, jawab. Pikirkanlah yang benar. Jumlah kalian hanya berdua. Emok bersama bos Racing dan teman-teman itu ada empat. Akan sangat mustahil sekali jika kalian bisa menang berkelahi dengan Emok dan teman-teman. Gimana, Pak? Bagaimana? Ayo, bicaralah yang sejujurnya. Kita nggak akan kuat melawan mereka. Mereka banyak kan? Ya, ambil tali cepetan. Kalian anak yang pintar. Cepat, ayo teman. Ya, bos. Bawa mereka ke dalam. Ayo, siap. Bang, buru, Bang. Ada apa ya? Cari siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, kalian ini siapa ya? Saya temannya Pak Junet. Saya datang kemari ingin berjumpa dengan Pak Junet. Apakah Pak Junet ada di dalam? Maaf, kebetulan Pak Junet sedang ada di luar. Sebaiknya kalian tunggu di dalam aja. Sebentar lagi mungkin Pak Junet datang. Oh, begitu ya? Baiklah. Mari, silakan masuk. Ayo. Mari, silakan masuk. Sini, kita lihat bos yuk. Udah, tungguin aja. Lo berani ngadepin Mbak Begi? Hah? Mau mati lo? Iya enggak lah bang. Sama, gue juga gak mau mati. Makanya tungguin aja di sini. Mumpung si Junet udah tepar. Bagaimana kalau kita habisin aja buahnya? Boleh juga tuh. Ntar, kalau mereka udah mampus, gimana kalau kita gantung di belakang kampung kita? Setuju. Benar. Kira-kira yang mana dulu kita habisin? Yang botak. Betul, yang botak. Udah, yang botak aja kita sikat. Kita ajar ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
somewhere. Yeah, we'll find you, confirm. Hello. Saya teh heran sama kamu berdua. Si Junet teh orang jahat, melukai orang sekampung. Masih diobatin juga. Maman, maman. Lu itu udah tua, pikiran lu masih kayak anak kecil aja. Ini, saya teh bukan baperan atau. Ini realita. Kalau ada orang jahat, jangan diobatin. Itu. Dani, gak usah ngomong sama maman, percuma. Tenaga dalam aja dikagak punya. Si Agi, jangan meremehkan tenaga dalam saya tuh. Saya juga punya. Ayo! Minggir! Ya Allah. Ampuni apa yang telah hamba perbuat, ya Allah. Hamba telah menggunakan kekuatan hamba untuk menyakiti orang, ya Allah. Apalagi itu ayah hamba sendiri, ya Allah.